Oke, sahabat Seribut Village, kita lagi ada di mana? Peluit Sakti ya? Iya. Peluit Sakti. Enggak beli kue putu. Afdol. Enggak afdol ya. Ini ada kue putu. Gus, mau jajan apa? Apa namanya? Kue putu. Putu bambu. Putu bambu. Ini wajib. Wajib ya. Kalau kemarin bu wajib deh. Kalau menurut Fani wajib aja. Menu wajib ya. Menu wajib. Enggak bisa keris ya? Transfer paling sih. Tunggu di aja. Ini buka dari jam berapa, Mas? Jam 2 siang kok. Sampai jam? Setengah 10. Setiap hari buka? Setiap hari buka. Oh. Berapa nih harganya? Rp40.000 seporsi. Ya. Isinya berapa? 10 piece, Pak. 10 piece? Iya. Kalau satuannya berapa? Per piece 4.000. Oh, tapi boleh beli ini aja. Boleh ini beli setengah ini. Bisa. Oh, setengah boleh. Iya. Oh, ini martabak tipis nih ya. Iya, tinggal 5 Pak, 15.000. 15.000 ini ada putu mayang Medan, mayang Medan, telepon, lopis, lopis, ada pandan ketan hitam. Nah, ini pencari uang tenaga uap, guys. Benar ya? Iya, benar, Mas. Ini apa lagi? Ini ada yang udah ready. Iya, ready. Kalau enggak ke pencari. Iya, benar ya. Udah lama ini, Mas, jualan nih, Mas. Ya, ada 30 tahunan, Bos. 30 tahun? Ini adonannya nih ya. Iya. Adonannya pakai tepung beras sama gula aren ya. Siap. Wah, sehari bisa berapa kue putu? Kurang lebih ada 1000. 1000. Siap. Kombinasi ya, ada lopis, klepon, putu mayang. Oh. Ini bisa ada pesanan juga ya, Mas? Ada pesanan. Nomor kleponnya berapa tuh? 085 880 297 547 548. Oke. Okay. Untuk bambu Pelit Sakti. Pelit Sakti. Ya. Nih baru mateng nih. Iya. Medan ini dia nggak bunyi ya? Nggak bunyi bos, kalau mangkal. Kalau mangkal nggak bunyi. Iya. Oh iya, kalau misalnya. Kalau yang keliling baru bunyi. Bunyi biar tahu ya kalau itu ada tukang putu. Okay. Dia siap dulu dia. Ini anggota nih kayaknya nyanyi. Ya, siap. Wah, oh, ada yang beli kue lopis juga deh. Ini lopis Medan nih. Wah, oh. Langsung ya? Langsung. Pos dari Grogol. Yang sekarang. Nah, ini gula arennya ya. Gula aren, benar. Gula aren. Kita makan sini. Ya, siap. Sendok satu lagi. Mas mau klepon satu dong. Oke. Wah. Nih makannya on the spot. Well office. Permisi. Maaf. Oke, klepon. Klepon itu dia mesti makan saat langsung masuk mulut nih. Ayo coba. Coba gimana? Coba. Banget ya. Langsung dong. Coba ayo. Klepon ini ukurannya big size. Nggak bisa, enggak enak. Pecah, ya mesti langsung mulu. Harus muncat di dalam. Harus di dalam, keluarnya di dalam. Di SMS, di garis. Ini gede banget. Enggak. Orang merah, Mama, ayo.
Nah ini ayo ya, maaf. Wih, panas kok. Duduk nggak apa-apa, duduk. Kalau saya foto terus satu. Sekali makan itu sih. Gedean lah, jadi besok kasih lagi. Wah. Tawas Bunjan enggak boleh ngomong kalau makan kelompok. Wih. Bisa enggak? Nih. Minta piring kali kalau enggak nih, tuh. Wah, ini dia adonannya ya. Oke. Adonannya dia cuma pakai tepung beras. Oh, pakai air juga. Pakai air. Soalnya kan masih garing. Dia harus basah juga, jangan terlalu basah. Oh gitu. Ya, siap bos. Lu kalau jam 5 datang penuh. Oh kalau jam 5 penuh? Iya, ramai. Ini karena udah malam ya? Udah malam. Sisanya tinggal sisa yang ada di situ doang ya? Siap. Oh dia siap-siap terus. Sebenarnya gampang ya, abis ini langsung diadonin. Diadonin langsung di steam, ya. Ini steamnya berapa lama biasanya? Nggak lama juga, nggak pakai waktu juga. Itu juga bahannya soalnya udah matang, bos. Oh, bahan ini udah matang. Iya. Makanya diairin dulu biar... Siap. Oke. Nih, sahabat skirut-skirut kalau mau hampir ke Pluit. Jadi, patokannya apa nih? Pluit Sakti Raya. Pluit Sakti Raya gitu ya, sebelahnya apa hotel? Ada Hotel Golden Sky. Golden Sky, guys. Yo, ya, sebelahnya. Nih, tuh. Masih tiup-tiup lagi, langsung udah orang panas. Ini tiup-tiup dulu. Panas. Panas ya, nanas yo. Nanas. Mantap. Wih. Oh, nanas ya. Nanas deh. Wih. Udahnya mantap. Nih, tadi yang makan telepon gimana makan telepon? Habis deh. Ya, panas. Panas. Meletus di dalam. Jim. Kenapa nih? Iya, panas deh. Masih bersih sih. Oh, enggak sopin. Enggak. Pani dong, pani. Nih, pani lagi cobain. Wis. Kalau saya kelas makan apa nih? Aduh, mantap kali. Panas deh. Enggak ya. Mantap guys. Nah ini dia nih ya, ini kita cobain ya. Ini dia pakai tepung beras, sebelum kita makan kita doa dulu ya, amin. Ini enak guys tuh, kayak gini nih makannya. Kalau tepungnya itu emang gak ada rasanya, tapi gurihnya tuh, gurihnya itu dari kelapa, ada manisnya dari gula. Mantul ini. Wah, ini sampai ada yang bungkus. Setengah 10 udah habis. Setengah 10 habis. Gue lopis. Bungkus lopis. Jadi teman-teman mampir kemari dengan Mas siapa, Mas? Mas. Pak Alim. Pak Alim ya? Iya, dari Medan. Dari Medan langsung. Medan ya. Di mana Medan? Medan di Belawan, Pak. Belawan ya? Yuk. Itu cepet banget ya. Mantap, siap dia. Ya, nih gerobaknya di sini nih. Ya, nih iniannya. Gerobaknya. Sebelah Holten Golden Star. Teman boleh mampir kemari. Mantap. Makanan-makanan di basah gitu.